Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview serum lightening ya teman-teman. Seperti apa serum lightening? Seperti apa isiannya serum lightening di Rina Diazela ya teman-teman? Dan seperti apa kemasannya ya teman-teman? Nah, Rina Diazela itu untuk serum lightening seperti ini ya teman-teman, bagus dan cantik kan kemasannya, dan warnanya itu ada mas-masnya seperti ini teman-teman. Nah, dan ini isinya 20 ml ya teman-teman. Nih serum lightening nih, dan ini cara penggunaannya dan manfaatnya adalah, saya bacakan aja ya teman-teman. Manfaat serum lightening ini, serum cool membantu mencerahkan kulit wajah serta membantu menjaga kelembapan kulit Anda. Wajah tampak cerah dan lembab berseri alami ya teman-teman. Nah, dan cara pemakaiannya, teteskan 1-2 tetes ke jari, telunjuk ataupun telapak tangan ya teman-teman. Oleskan secara merata tipis ke seluruh wajah dan leher ya teman-teman. Tunggu sampai meresap sempurna. Dipakai selanjutnya pemakaian sunblock untuk pagi hari atau sebelum night cream pada malam hari ya teman-teman. Waktu pemakaiannya pagi, siang, dan sore atau malam hari. Kalau biasanya saya pakai pagi sama malam hari aja ya teman-teman. Hasil lebih optimal bila digunakan secara merata. Dan ini ada BPOM-nya ya teman-teman, seperti ini. Dan ini kalau menggunakan ini, kalau saya pakai toner itu saya menggunakan sabun dulu. Lalu setelah itu saya menggunakan toner. Setelah saya menggunakan toner, saya gunakan serum lightening ini. Nah, setelah menggunakan serum lightening ini, saya menggunakan krim wajah ya teman-teman. Krim siang atau krim malam seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk botolnya ini ada pencetannya di sini teman-teman. Kita bisa mencet sesuai keinginan kita. Biasanya 1-2 tetes ya teman-teman. Kita ratakan ke seluruh wajah ya teman-teman dan leher. Nah, seperti ini warnanya teman-teman. Seperti ada emasnya. Cantik kan teman-teman? Nah, seperti ini. Ya sudah, sekian dulu ya teman-teman review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum.